Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi, saya Aizat Mansur dan anda semua berada di dalam channel Mansur Animation Classes. So, dah lama kan kita tak berjumpa kan? Kira-kira 2 bulan lebih rasanya kita tak berjumpa. So, kepada tertanya-tanya tu, ke mana saya menghilang? Ke mana saya pergi sampai dah 2 bulan lebih saya tak upload video-video baru kan di dalam channel ni? Jadi, bagi menjawab pertanyaan anda semua, so, saya nak kata yang selama 2 bulan lebih saya menghilang ni adalah disebabkan saya terpaksa, okey, terpaksa melepaskan kejap channel ni, okey, sebab saya nak fokus untuk peperiksaan akhir saya untuk final sem dan juga untuk fokus dalam assignment-assignment dan juga final year project saya. So, disebabkan ini adalah sem last, so saya terpaksa fokus lebih sikit lah. Sebab itulah saya tak dapat untuk memberi komitmen ataupun fokus kejap lah kepada channel ni. Dan saya terpaksa pulang ke selatan tanah air untuk menghabiskan ataupun menamatkan pengajian saya lah. Okay? So, saya minta maaf lah kepada korang semua yang menunggu-nunggu video-video terbaru saya tu di dalam channel ni. Dan apa pun saya nak cakap yang makin lama saya tengok video-video di dalam channel YouTube saya ni, makin mendapat sambutan ya. Sebab hari tu saya tengok sampai ada satu video tu nak dekat 2,000 dah view. Lepas tu subscriber pun dah mencecah 100 subscriber. So, Alhamdulillah. Terima kasih kerana menyokong saya. Dan saya tengok YouTube statistik pun kebanyakan yang menyokong saya ni adalah daripada negara seberang, iaitu negara daripada Indonesia. So, saya amat terkejut lah. Saya target channel ni untuk pergi kat, ingat-ingat orang-orang Malaysia je tengok. Rupa-rupanya orang daripada negara seberang Indonesia pun ada juga yang tengok dan menyokong lah video di dalam channel ni. So, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada warga-warga negara Indonesia dan juga warga-warga negara saya sendiri, Malaysia, kerana support channel ni, okay? Jadi, sebagai tanda penghargaan saya kepada korang semua dan tanda permohonan maaf saya sebab dah 2 bulan lebih kan saya hilang kan? So, hari ni adalah hari yang baru. So, saya nak buat satu special episode khas untuk korang, para subscriber ataupun viewer-viewer saya yang dah support channel ni. Okay. So, ini adalah sebagai tanda penghargaan dan juga tanda permohonan maaf lah saya kepada korang. Okay. So, apa yang saya nak bagi kepada korang dalam video kita kali ni? So, ini adalah special episode kita. Saya buat khas untuk korang. Okay. Apa yang kita akan buat? Ini dia. Ha, ini yang kita akan buat. Kita akan buat animasi tangan ya, memegang pedang lightsaber. Yes, hari ini kita akan membuat lightsaber. Korang tengok tu. Ha, inilah apa yang kita akan bina sebentar saja lagi. Okey, macam mana? Ha, cantik kan? So, ini apa yang kita akan buat. Inilah sebagai menebus kesalahan saya sebab dah 2 bulan hilang. So, susah ataupun senang, let's get start. Okay, so mula-mula sekali korang akan nampak cube ni lah macam biasa. And then kita akan terus pergi kepada Z Autography. Tekan Z. Okay, sekejap saya on dulu screencast saya. Nanti korang tak nampak pula kan saya tekan apa-apa. Alright. And then dah pandai daripada Z Autography ni kan, dah pandai daripada sudut top kan. And then kita tekan tab untuk pergi kepada edit mode. Kita buat 3 loop cut. Okay, dekat kotak ni Ctrl R. So tolak roda mouse ke depan. Okay, kita buat 3 loop cut. Tekan left click. Bila dia bergerak-gerak macam ni, tekan right click. Okay, dah siap dah 3 loop cut kita. And then kita tekan A. Okay, dia akan select all. Kita akan kecil sikit kotak ni. Tekan F untuk scale. Tekan Z supaya dia scale dalam Z axis saja. Okay, macam ni. Alright, kira-kira size macam ni. Okay. And then kita pandang pada sudut top orthographic balik. Kita pilih ni, vertex select. Kita masuk extreme mode. Okay. Kita akan pilih ini.
Okay, kita akan pilih semua ni. Kita kecilkan sikit, tekan S, tekan X supaya dia skill dalam X exist. Skill macam ni. Okay, okay. Dan lepas tu kita tekan X untuk delete. Kita pilih faces. Okay, so okay, kita akan kosongkan ruang ni lah. Okay, alright. Masuk balik X remote, pandang balik top autographic. And then kita pergi vertex select lagi. Kita ambil tepi ni. Select dengan select macam ni tau. Select dia select macam ni. Okay, supaya yang bawah, yang bawah ni pun select sekali. So pandangan top autographic balik. So select balik macam ni. Okay, tekan G. Okay, kita ke bawah, turun dia ke bawah sikit. Okay, kira-kira kat sini tekan left click. Lepas tu pilih ni pula, G. Okay, ni buat turun sikit. Okay, macam ni. Okay, korang ikut je apa yang saya buat ni. Okay, kira-kira dia akan nampak macam ni lah. Okay, alright. And then kita akan pergi kepada face select. Kita ambil jari tengah ni. Okay, kita nak buat tangan ni, kita nak buat jari ni. Okay, kita akan buat tangan dulu. Ni adalah jari middle finger lah. Okay, so pergi top autographic balik, select dah face tu, tekan E untuk extrude. Okay, kita buat tinggi sikit. Okay, kira-kira panjang ni, tekan left click. Kita ambil jari ni pula, jari sebelah middle finger ni. Okay, kita dah select dah, face select. Tekan E. Okay, buat dia keluar sikit. Bagi dia pendek sikit sebab jari tengah kan panjang kan. And then tekan G, kita buat ke tepi sikit. Kalau dia sengit macam ni, kita rotate ke dia. Tekan R. Bagi dia straight macam tu, okay. And then kita select jari terakhir ni pula, jari yang manis ni. Okay, so tekan E. Okay, ni pendek sikit je. Tekan left click, buat ke tepi sikit, tekan G. G macam ni. Lepas tekan R, kalau dia sengit, rotatekan dia bagi lurus. Okay, tekan left click. And then kita akan kecil ke dia sikit, tekan S. Okay, sikit je, tak banyak. Okay, sikit je, macam tu. And then ni jari telunjuk pula. Okay, jari telunjuk, jari telunjuk pendek sikit daripada jari middle finger. Tekan E, extrude. Okay, tekan G, bawa dia ke sini sikit. Kalau dia sengit, sengit macam ni, rotatekan dia. R, rotate. Okay, bagi dia straight je. Okay, ke depan. Eh, sesama pula. And then kita nak, dah siap ada 4 jari. Ibu jari pula. Ibu jari kita ambil tepi ni. Okay, dah ambil tepi ni. Tekan Z, tekan E, bawa dia ke tepi sikit. Okay, tekan S, kita akan kecilkan dia. Tekan left click, kita akan rotatekan dia pula. Tekan R, rotate. Kita akan grab dia pula, bawa, tekan G, bawa dia ke atas sikit. Macam ni. S kecil sikit lah. Okay, and then kita tekan E, extrude, bawa dia keluar. Okay, dah pun siap ke 5-5 jari kita. Ni ibu jari yang paling besar. Okay, macam ni lah rupa dia. Alright, macam ni lah rupa dia. Okay, masuk balik X-ray mode, tekan Z autographic. Okay, sekarang ni kita akan buat 2 loop cut kepada semua jari-jari ni. Okay, Ctrl R, 2, left click, right click. Ctrl R, tolak roda mouse ke depan, left click, right click. Ctrl R, 2. Okay, buat macam ni. Okay, buat kat semua jari dia, buat 2. Okay, dah cantik dah kan, dah siap dah kan. And then kita pergi kepada vertex select. Okay, kita nak betul ke bawah ni pula. Kalau tangan dia kita tak nak lah bagi macam ni. Okay, okay, yang ni kita tekan ni, vertex autographic kat tengah-tengah ni. Tekan G, tekan Z, kita bawa dia ke atas sikit. Kawan-kawan dia pun ikut juga dia tepi ni. Tekan G, tekan Z, bawa dia ke atas sikit. Yang ni pun sama.
G, Z, buat dekat atas sikit. So dia akan nampak macam ni lah, okay. Alright, yang bawah ni bersama G, Z, ini buat naik atas, tengah-tengah ni. Okay, yang tepi-tepi ni buat turun bawah. G, Z, buat turun bawah. G, Z, bawa turun bawah. G, G, Z, bawa turun bawah. Okay, so ini, ini, ini je ke bawah. Yang ni dia seorang je naik atas. Alright. Yang ni dia, ini tiga-tiga naik atas, okay. Kita ambil vertex select, okay. Alright, dah pun siap. And then kita keluar daripada edit mode, tekan tab, masuk balik object mode. And then sekarang ni kita akan, nampak tak lawa kan jari ni kan? Okay, sekarang ni kita pergi kepada yang spanner ni, modify property, okay. Tekan add modify. Kita ambil ni ha, subdivision surface, yang bawah solidify ni. Okay, so tekan subdivision surface. And then kita ambil level view dia ni, level viewport dia ni, select tepi ni, tekan 2. Okay, dah pun cantik tangan kita kan. And then kita tekan tab, masuk balik edit mode. Kita ambil edge select. Okay, semua pula saya ni. Okay, so kita tekan all, tekan button all, tekan left click. So dia akan select semua kat sini. Alright, balangan Z autographic. Tekan E, kita nak extrude tangan ni. Tekan Y supaya dia bergerak lah, Y axis. Okay, dah pun siap tangan kita. So keluar balik, tekan right click, tekan dulu tangan ni, tekan right click, tekan shake smooth. Okay, dah pun siap tangan kita. Tapi ni tak adalah siap sangat, sebab kalau nak yang betul-betul, dia kan ada kuku semua, ada lekuk-lekuk lagi jari dia. Tapi ni saya buat simple-simple je, okay. Sebab saya nak fokus kepada animasi tu, okay. Ha. So, dah pun siap tangan. Sekarang ni kita akan bina tulang ni pula. Kita akan letak tulang pula pada tangan ni supaya dia boleh bergerak lah, okay. So, nak letak tulang, pergi dekat add. Pergi dekat bahagian amateur. Ambil single bond. Okay, so dia akan muncul kat tengah ni. Kita pakai extreme mode supaya kita boleh nampak bahagian dalam. Tekan Z. So, kita mula-mula rotate dia dulu. R, X, negatif. Ambil tekan tolak tu, 90. Tulis 90. Left click. So, bawa dekat tepi. G, Y, supaya dia bergerak dalam Y axis. Okay, sini. Kita besarkan dia sikit. S, scale. Dan Z, pandangan Z balik. Okay, macam ni ya. Pastikan tulang belulang tu dekat bahagian dalam tangan. Okay, dia tak ada terkeluar daripada tangan ke apa, okay. Pandang balik pada ni, extreme mode. So, kita tekan tulang ni, kita masuk dalam edit mode punya tulang. So, tekan tab. Okay, dia dah masuk edit mode dalam tulang ni. And then, kita ambil depan ni, tekan E. Kita ambil, tekan bullet depan ni, tekan E. That's right. Okay, dah cantik dah kan. So, ini turunnya sikit lah. G, Y. Okay, bagi dekat sini je. Dia pergelangan tangan je. Ada tangan tulang baru. And then kita tekan tulang ni, tekan left click sini. Shift D untuk copy tulang ni, bawa dia ke sini, ke jari ni. R, rotate. Tekan left click, tekan S, kita kecil dia sikit untuk scale. Okay, dah cantik. And then korang nampak tak ada tali ni kan? So kita nak buang tali ni dulu. Kita tekan, kita tekan tulang ni, kita tekan button all, kita tekan P. Lepas tu kita ambil clear parent. Okay, dah tak ada dah tali tadi tu kan. Okay, siap. And then kita ambil badan ni je, kita akan copy-copy letak kat semua tangan. Tekan shift D, letak kat semua tangan, rotate. Lepas tu kalau dia kecil, tekan S, scale. Bawa G, grab kat atas sikit. Okay, so kita akan letak kat semua tangan. Shift D lagi, rotate. S,
skill. Okay, kita ambil lagi, shift D, rotate. Okay, shift D, rotate. Okay, dah pun siap. Cantik kan? Ha, macam ni lah. So, pastikan tulang belulang korang tu memang betul-betul masuk. Masuk dalam ni, ya, apa tu? Masuk dalam tangan ni. Dia tak ada terkeluar-terkeluar ke apa ke. Ni pun tangan ni tak apa, cantik lah saya buat. Tak apalah. Okay, kalau nak buat betul-betul cantik kan, sekejap lagi makan berjam pula. Okay, now dah siapkan semua tangan ni kan. So, select semua tangan ni, hold shift, tekan left click, left click, left click, left click. Last kali tekan yang bulat yang kecil ni, okay. Bulat kecil yang tengah ni. Hold shift, left click, okay. And then kita akan tekan control P. Tekan control, tekan P. Kita, dia akan keluar macam ni, Mac parent. Kita ambil keep offset. Okay, so kita akan tengok, dah ada tali-tali ni kan. Tali-tali ni pun bersambung kat bulat yang kecil ni, okay. And then kita ambil tangan ni, hold shift, left click, left click, left click, left click. And then kita tekan right click, kita akan pilih subdivide. Okay, korang tengok ni, dia dah jadi dua kan, tulang tadi satu je, ni sekadar ada dua pula. Alright, macam tu lah. Okay, tapi kita akan buat tiga tulang. So kat bawah ni kita ambil number of card, kita ambil dua, so ada tiga tulang lah. Alright, dah pun jadi. Then kita keluar object mode, keluar daripada extreme mode ni juga. So kita tekan tangan ni. Okay, mula-mula kita namakan dulu tangan. Kita left click sini, tangan, enter. And then kita tekan tulang ni, tekan tangan ni, hold shift, tekan left click, tekan tulang ni pula. Kita tekan control P, so dia akan keluar-keluar banyak-banyak macam ni. Kita ambil wish automatic wish, wish ni ya. Left click ni, so bila kita tekan tulang ni, okay, tekan tulang ni, kita tekan control tab supaya kita akan masuk dalam post mode. So boleh je pilih kat sini, object mode, post mode. Tapi shortcut key dia adalah tekan control tab, control tab. Ha, dia akan masuk post mode lah. And then korang tengok eh, masuk. Sekejap eh, kita kena pergi sini dulu. Kita tak nampak tulang ni kan, sebab dia ada dalam badan ni kan, dalam badan tangan ni kan. So kita pergi sini. Okay, korang nampak orang macam tengah berlari ni. Korang pergi viewport display, and then korang tekan in front, supaya kita nampak dalaman badan. Kita nampak tulang ni walaupun dia dalam badan ni lah, badan tangan ni. Okay, and then korang select je mana-mana, tinggal rotate. Tangan ni dah ikut dah. Okay, sebab kita buat control P tadi kan, so dia dah ikut dah. Dah pun siap nak gerakkan tangan ni. Ha, tengok. Siap dah pun kan. Kita rotate-rotate, semua jari-jari ni dah bergerak. Okay, next kita buat apa pula? Sekarang ni kita akan buat, korang tengok eh, tangan ni kan, bila dia bergerak, rotate, dia bergerak macam ni tau. Dia bergerak macam, kalau dia bergerak, kita nak buat dia bergerak macam ni, bergerak macam ni. So automatic yang ni pun macam ni. Dia ni pun macam ni, dia akan bengkok-bengkok macam ni lah. Tapi, tapi bila sekarang ni, bila dia bengkok, sekejap saya undur balik. Bila dia bengkok, dia bengkok menegak je, dia tak ada. Patutnya yang ni pun kena pusing juga. Yang ni pun boleh pusing juga, tapi dia menegak je, jarang dia macam direct macam tu je kan. So kita akan, inilah cara saya, kita akan buat macam ni. So pilih jari ni. Okay, so kita pergi bahagian yang bawah tulang warna hijau ni. Okay, yang ni warna biru ni sikit ni. And then kita ambil add bone constraint, kita pergi copy rotation. Okay, so sekarang dia akan bertukar jadi warna hijau kan. Okay, so kita akan target dia. Target, pilih amateur. Okay, bone. Okay, so kita nak
yang ni, ni kita nak buat ni sekarang ni kopi ni. Maknanya kalau yang ni rotate, yang ni pun akan ikut rotate sekali. Okey, supaya cantik lah nampak gerakan tu smooth lah. Okey. So korang takkan nampak, kalau korang tak faham sebab korang tak nampak lagi. Sekejap lagi korang faham. So pilih bone, kita akan nak yang ni nak copy yang ni. So kita kena pilih bone yang nama yang ni. Okey. So nama dia kat sini bone 006. Alright. So yang ni pula nama dia bone 016. So copy je yang ni. Pilih bone ni, kita nak copy ni. Ni nama dia bone 006. So cari bone 006. Ah ni bone 006. Tekan left click. And then target dengan owner ni kita akan tukar jadi local space. So yang ni pun dia akan jadi local space. So tengok. Ah. Kau nampak yang ni pun bergerak sekali. Sekejap ni. Okay, jap-jap. Kita tak nampak lagi sebab kita habiskan dulu. Yang ni pun copy location juga. Copy rotation. Location lah tu. Copy rotation. So, yang ni akan copy yang ni pula. So, yang ni nama dia tadi 016 kan? Bone 016. So, target amateur bone 016 16. Kan left click. And then kita akan buat local space. Kita akan buat local space. Okay, so tengok rotate. Ah, jadi cantik. Okay. So maknanya yang ni copy yang ni. Yang ni copy yang ni. Okay, so bila yang ni rotate, yang ni akan tiru yang ni sebab yang ni rotate. Kalau yang ni rotate, yang ni ikut sekali. Yang ni pun akan ikut sekali lah sebab dia copy yang ini kan, yang tengah-tengah ni kan. So macam tu lah. Kalau korang tak faham lagi tak apa. Tak apa, kita akan buat lagi. Okay, tengok balik eh. Yang ni kita nak copy yang ni. So yang ni, okay, kita pergi kat bahagian yang bawah tulang hijau ni. Add bone constraint, kita ambil copy rotation. Okay. So dia kena bunyi hijau macam ni. Pilih sini target amateur. So bone kita tengok balik nama dia 005. Okay. So copy bone 005. So yang ni wajib buat local space. Local space. Okay. Yang ni pun sama, copy rotation. Target amateur bone ni 01 kan. So dia akan copy 01. Cari 01, bone 01. Okay, so ambil tukar local space. Local space. So bila kita ambil yang ni, kita akan gerakkan ni, rotate. Yang lagi dua ni pun akan rotate sekali lah. Dia tak ada lah menegak macam tadi tu. Okay. So korang dah faham kan? Ulangi langkah sama pada setiap tulang-tulang yang lain juga. So saya akan buat laju lah ni. Copy rotation. Target amateur. So nama tulang ni 00, bone 00. So pilih bone 00. Ada tak sini? Jap. Nama full dia apa ni? Bone 004. Nama full dia. Kalau kau nak tengok nama full, kau pergi kat sini. Yang warna hijau ni dia akan beritahu lah nama bone 004. Okey, kita pergi balik objek constraint ni. So dia akan tiru bone 004. Tukar local space. Local space. And then copy rotation. Ni pilih amateur. So ni apa nama dia? Bone 012. So copy balik bone 012. Local space. Local space. Okay, itu saja dulu. Okay, so saya dah pun siap letakkan copy rotation dekat semua jari-jari ni. Senang je kan? Saya harap korang pun dah siap lah. Sebab senang je pun
dia just kopi sebelah-sebelah je. Yang ni kopi kawan sebelah, yang ni kopi kawan sebelah. Ha, dia macam tu je. Yang penting semuanya letak local space, okay? Jangan pilih world space pula. Semuanya set kepada local space. So, dia akan jadi cantik lah, okay? So, saya dah pun siap. Tengok, so, saya rotate semua ni. Semua ni bergerak smooth je, okay? Senang je. Yang ni just copy yang ni. Yang ni pula copy yang ni. Korang kena pandai baca nama. Kalau nama tu tak full, korang tengok kat bahagian sini, okay? Bahagian tulang yang warna hijau ni. Alright. Sebab kalau yang sini tak full, bone 002 ni tak full, korang pergi kat sini. So, dia akan beritahu kat sini bone 002 je, okay? Alright. Itu saja daripada saya. So, dah pun siap tangan ataupun jari jemari kita ni kan. Kita dah pun siap membina tangan dan menggerakkan tangan ni. So, next video, ini adalah part 1. Part 2 pula kita akan membina lightsaber dan meletakkan tulang jugalah pada lightsaber. Dan kita terus akan membina animasi lightsaber itu. So, stay tune untuk video yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan tunggulah part 2, okay?